Selama 3 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan cukup memuaskan. Di mana tingkat kesehatan publik atas layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN dalam kurun waktu 3 tahun terakhir rata-rata berada di atas 70%. Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali menggelar Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Kupas Tuntas Layanan JKN yang berlangsung di Ruang Ruslan Abdul Ghani, Gedung Depan Kominfo, Jakarta. Hadir sebagai narasumber Forum Merdeka Barat 9 tersebut antara lain Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan staf ahli Kementerian Keuangan Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede. Wakil Kementerian Keuangan mengungkapkan, dalam jangka pendek program JKN dapat meningkatkan output dan tenaga kerja sektor lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, program JKN dapat meningkatkan kualitas modal manusia melalui peningkatan angka harapan hidup. Program JKN diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris juga mengatakan, pada 2016 kepuasan peserta atas layanan BPJS 78,6%. Adapun indeks kepuasan fasilitas kesehatan mencapai 76,2%. Dari Jakarta, tim liputan Cibrata TV, salam Cibrata.